mau cari kuntil, mau cari kuntil. Pemburu hantu ya, pemburu hantu. Tim pemburu hantu, Ghostbuster. Ini kenapa Ghost. Banku keluar semua dah? Off-road. Ini ban super off-road aja ya. Di sini, Pak. Masnya kalau ngelihat di map ya. Di nih. Kelihatan enggak aku nandain? Kelihatan. Bisa nih jadi. Balonku ada 5. Itu yang senang anak saya itu. Yang bapaknya mau apa? Bapaknya mau nyanyi apa? Bapaknya nyanyi apa? Oh, okay. Waduh. Enak nih. Bayar lo 4 juta dolar anjing. Hijau kuning kelabu, merah muda dan mantap. Meletus balon hijau, hatiku sangat kacau. Berhenti. Balonku tujuannya hilang. Tinggal 4. Tujuannya hilang. Pegang erat. Di kanan. Kita naik ke gunung sini nggak boleh. Pegang erat erat. Aku gemeteran loh. Erat. Emang beda ya. Padahal nyanyinya lagunya kalo balonku doang, Cak. Iya gitu loh. Kalau penyanyi nyanyiin lagu apapun enak gitu loh. Iya. Giliran untung kita suruh saya nyanyi. Coba cacop yang ya. Coba cacop yang nyanyi balonku. Coba saya mau bandingkan gitu, Cak. Tes, Cak. Jangan. Ayo, Cak. Tes. Harusnya kita duluan. Jeglek. Atau enggak gini. Rapper Fluzu, silakan rapper Fluzu coba gak balonku mau versi rap. Waduh. Bentar kita kesinggal kita. Wow. Coba serpian nanti. Aduh. Serpian nanti. Aduh, segar. Wah, ini kalian bawa mobilnya lumayan nih. Kalau mau dengerin suaranya Mas Adera itu harus bayar tiket loh. Kapan lagi loh? Padahal nggak sawer, itu harus sawer. Kayaknya ada red card harus sawer. Ya, loh. Berarti subscribe. Berarti jatah kartel sekian. Iya. Zong nih. Si Toga ini. Ini nggak bisa nih. Bisa ditabrak. Lu ambil mobil NPC nih. Aduh. Kayak kita jalan mendaki sini. Ngapain itu berdiri tengah jalan yang laki-laki kita pukul aja mobilnya. Ya udah berdiri saja tengah jalan aku. Ya ini saya berdiri nih, Nah, tabrak Dier. Woi. Berhenti lu. Tabrak lagi. Dier. Woi. Kok bisa dipukul sih? Kok pengecut dia ah. Berhenti. Ini. Pak, nun sewu. Jangan deket-deket jangan. Itu perempuan jangan ya dipukul dia. Ini dia. Enggak bisa di taser sebenarnya. Matamu. Jangan yang perempuan, yang laki-laki. Ya. Tuh keluar dia. Cet, pukul Cet. Aduh. Mamam lu. Kabur enggak lu? It was at this moment Jackson knew he fucked up. Anjir. Bang. Karena gua ditabrak truk, Bang. Mati. Siapa yang di atas mobil? Cacok. Tinggal. Oh, cacok megang mobil. Nah. Ren, repair Ren. Gue bisa. Kan gue masih mekanik nih. Siap. Masa Mas Adera? Mas Adera nyanyi aja lah. Awas, ada suara Bobcat. Mana dia? Yang bawa senjata keluarin dulu. Tuh Bobcat di belakang. Di belakang, Cet. Cet. Woi! Tembak, Cok. Thank you. Eh, masih hidup.
Matiin, matiin, matiin. Baru gue taser doang. Kalau nembak, waduh. Udah. Ini namanya petualangan tamasya ke atas gunung mencari hantu. Mencari hantu kita. Sekarang gue suruh. Oh, pokoknya. Ya. Balik ya, lagi. Ya. Ya. No. Aman. 2000 years later. Pak, ada jual macan. Ada jual bandage, Pak. Bayar berapa ini? Saya ada. Itu macannya situ, macannya. Macannya penuh dulu, Pak. Iya, kena baling-baling. Iya. Aduh. Kena baling. The next morning. Slash cam. Ke arah mana sih? Gua bingung deh. Katanya sih ke SE. Oke, wartawan udah ready, saya bawa kamera nih, bawa foto telefoto ini ya. Coba siapa ini? Hostnya siapa? Coba. Ini hostnya. Hostnya si Masadera, host. Host dunia lain Masadera. Siapa nih? Siapin kamera guys. Ayo guys, bentar lagi guys. Sini guys. Mas. Sini ngumpul-ngumpul sini. Gede enggak sih hantunya? Kayak siluet kaya gitu. Hantu apa ya? Ini kayak hantu kuntilanak. Kuntilanak, Mas. Udah jam 10.30 ya. Mas Acop agak munduran deh, takutnya hilang di situ. What? Masnya sini. Di daerah kita aja sini. Nah, tunggu di situ deh. Jatuh lagi. Nih gua jadi hostnya deh. Gua jadi hostnya. Host. 17 menit lagi harusnya. Gua host. Selamat malam sobat-sobat perburuan hantu. Kembali lagi dengan Malam Mencekam. Kali ini kita akan menyaksikan hantu si kuntil anak yang mati karena dia buang anaknya. Bacanya jangan dipisah, bukan kuntil anak, jadi aneh. Kuntil anak dong. Itu. Mana? Tuh. Oh, iya tuh. Itu hantu tuh. Iya, ada tuh hantunya. Ada tuh hantunya tuh. Oh iya anjir. Anjir. Kita sudah melihat ada hantu. Ih, merinding. Bukan ada hantu, teman-teman. Itu tuh hantu tuh. Korban persekusinya Mama Randy itu. Hantunya udah muncul. Eh, coba mana? Ada suaranya loh. Coba diam. Oh iya, ada suaranya. Mana ada suara? Tuh, ada bisik-bisik gitu. Ini enggak bakal ngagetin kan? Coba host mana nih host-nya? Kayak ini gua. Selamat malam sobat-sobat perburuan hantu. Kita sedang melihat fenomena alam yang dia sangat menyeramkan. Jangan didekatin. Gua deketin boleh enggak? Didekatin hilang. Hilang nanti mas. Jangan terlalu dekat segini bisa lah. Segini masih bisa. Sobat-sobat hantu yang tiga ini, perburuan malam kita nih sukses. Kita telah melihat penampakan makhluk-makhluk gaib ya. Ini adalah. Jadi sebenarnya ini hantu apa nih Pak Kiai Randy? Menurut penerawangan saya dari bola kristal naga saya, tapak naga geni saya Pak, hantu ini sudah ada 25 juta tahun yang lalu Bapak. Dinosaurus dong, Pak. 60.000 tahun yang lalu, Pak. Jadi, Pak, hantu ini, Pak. Deketin aja, Mas. Hantu ini, dia ini punya nama Alkisah namanya, Pak. Siti Nurhalimah, Pak. Nurhalimah. Iya, Pak. Namanya Alkisah. Ya, Alkisah namanya Siti Nurhalimah, Pak. Jadi inget Idiot dia ya, benar. Konon ceritanya ini si Siti Nurhalimah ini. Apa aja? Opo? Kamu kan kiainya di sini. Berani cabut pakunya enggak, Tren? Ya kepalanya. Ya ilah.
Loh, hilang dia, Pak. Dibilang cabut paku hilang, ya, Pak. Hantunya. Takut dia. Ya, hilang. Nah, ayo pulang. Ada itunya, ada tulisannya di kepala. Takut dicabut pakunya tuh. Baru mau dicabut pakunya. Ya Allah, siapa yang nembak itu? Siapa nembak? Siapa tuh? Mari kita lihat lokasi penampakan tadi, teman-teman. Gua ngetes jarak taser. Gua ngetes jarak taser. Enggak, deket. Nih, dari kes kedua pasti nyampe.